Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat capres dan cawapres pernah menjadi kepala daerah. Dalam video keterangan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengungkapkan dia tidak mencampuri urusan capres dan cawapres. Menurutnya hal itu sudah menjadi keputusan MK. Selain itu, ia juga merespon terkait nama putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, yang diusulkan untuk menjadi wakil presiden. Menurut Jokowi, nama pasangan capres dan cawapres merupakan ranah partai politik. Dia menegaskan tidak akan ikut campur untuk urusan parpol. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres.